Kita mau beli yang ini nih guys nih. 250 rubi. Lumayan nih kita beli nih pertama. Semoga dapat bagus nih guys. Ayo. Buka-buka dapat bagus. Balik lagi sama 2Kicks Gaming Indonesia. Kali ini gue akan main Seventh Night lagi. Wow, belum apa-apa gue udah dapat hadiah 70k guys dari Celebration. Jadi perayaan 7.770.000 download. Gila, udah 7 jutaan guys yang download ini game. Langsung aja nih, seperti biasa kita buka-buka dulu Summon Shop. Ada apa aja nih? Tuh, cuma ada free summon doang satu. Oke, gak apa-apa. Kita free summon di sini. Apa kita skip aja? Dapat dengar Nami. Coba kita cek dulu, kita cek dulu hero gua. Wah, ternyata hero nya penuh nih. Gua sumbangin kemana dulu hero nya ya? Ke Xiao. Oh, Xiao nya udah naik ya? Ke Jeff dulu deh, di Jeff deh. Gua mau power up dulu nih guys. Semua ini mau gua tumbalin ke Jeff aja dulu. Soalnya gue akan membuka 10 tiket heroes guys. Jadi nanti gue akan beli pakai gemes besar. Bukan pakai ruby, sekitar 250 ruby. Nanti akan gue beli. Tapi sebelum itu gue harus ngebuang beberapa hero dulu guys. Soalnya udah penuh banget nih. Kita buang satu ini lagi deh, 5 lagi. Tapi jangan dibuangnya dijual ya guys ya. Buangnya ke hero yang lain biar nanti di power up. Maksud gua gitu. Ngebuangnya jangan dijual, ingat. Ngebuangnya jangan dijual. Ntar gara-gara 2Kicks Gaming suruh jual apa buang-buang malah dijual lagi. Oke, langsung ini ke Shaman Shop. Wah, kita mau beli yang ini nih guys nih. 250 rubi. Lumayan nih kita beli nih pertama. Semoga dapat bagus nih guys. Ayo. Buka-buka dapat bagus. Yailah. Dapatnya cuma satu. Itu juga bonus aja, pasti semuanya bintang 3. Udah pasti banget. Dapatnya jelek nih. Dapatnya Daisy, lumayan guys. Oke. Ternyata dapatnya Daisy enggak sesuai harapan gue guys. Cuman enggak apa-apa. Nice. Gue bisa ningkatin Daisy-nya lumayan. Soalnya gue punya Daisy bintang 6. Apa ini? Oh, belum bisa ditukar. Belum punya, cukup ini apa poin. Nah, soalnya kita buka apa nih? Buka email. Don't forget to collect them before they expire. We'll lose. Wow, 50 honor lumayan. Wow, bintang 5 selector. Gila kita dapat bintang 5 selector, guys. Gua akan ngambil apa nih? Helenia gua udah punya nih. Nevenia udah punya, Chloe udah punya. Parania. Ada Jupi, ada Sarah. Ada Karon, Lucy, Felika, ada Sylvia, Evan, Yui, ambil apa ya guys ya? Karin, ada Shen, waduh banyak banget guys, ada Lejung, ini Yusin lagi. Aduh, gue bingung nih guys, gue mau ambil apa nih? Gue akan ngambil siapa ya? Ngambil siapa? Gue ngambil Lejung aja nih guys. Biar koleksi hero-hero baru gue lengkap semua. Sekarang Lejung, tapi gak ada bidan sih. Cuma gak apa-apa deh, gue mau ngambil Lejung aja nih. Sama yang ada hero barunya itu apa gitu, gue lupa. Jadi gak apa-apa, gue mau ngambil Lejung aja. Mantap. Apa nih? 3-6 hero. Oke, kita lihat dapat apa nih guys. Dapat Bane, saudaranya Delon. Kan skaitnya sama. Cuman ini udah mati gitu. Ini arwahnya Delon, si Bane. Special bintang 4 selector guys. Berarti gue udah 200 deku udah di pekan akhir nih guys. Ada apa nih sih? Waduh, gila. Gopong, S, Chris, Spike, Rahel, Rudy, Delon, Jeff, Ellen. Seven Knight dan Four Lord guys. Gua mau ngambil apa nih? Sun Wukong, Young Lord,
gue ngambil S aja nih, Young Lord ya. Eh, ngambil S apa ngambil yang lain ya? Gue bingung nih guys. Ngambil S aja deh gue. Gue soalnya belum punya forward nih guys. Kalau 7 net kan gue bisa dapetin dari bulanan ya. Jadi login bulanan deh, kalian bisa dapetin hero 7 net selector. Dan yang belum gue punya adalah forward. Gue akan ngambil S aja di sini deh. Untuk forward-nya. Yo, guys, gue dapat ace. Dan seperti biasa, ngambil dulu ini dan ngambil key. Oke. Okay. Oh ya guys, jangan sampai lupa di spesial hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, 7th lagi ngadain event perayaan Ramadan. Nah, event perayaan Ramadan ini jadi kalian dibagi, disuruh ngumpulin kurma, ada kurma merah dan kurma kuning. Nah, di masing-masing kurma itu sendiri memiliki beberapa item yang bisa kalian dapatkan guys. Kalau kalian ngumpulinnya hero kuning, apa namanya, kurma kuning, kalian bisa dapetin hero tiket. Tapi kalau kalian ngumpulinnya kurma merah, kalian akan mendapatkan beberapa item. Nah, cara ngumpulinnya udah gampang guys. Kalau kurma merah itu hanya adventure dan daily dungeon aja. Dan kalau kurma kuning, kalian harus main arena, castle rush, dan castle tower. Masing-masing satu kali raid itu cuma dapat satu doang guys kurmanya. Dan ada juga namanya lucky draw. Nah, gue juga belum lucky draw nih. Oke, gue dapat 3. Kemarin gue udah dapat jewel dari lucky draw dan sekarang dapat 10.000 gold. Oke, lumayan. Jadi di event kali ini adalah event spesial Ramadan di mana kalian bisa mengumpulkan kurma dan melakukan lucky draw, guys. Oke. Mungkin itu aja dari video kali ini, guys. Oh iya, gue lupa. Battle gue sekarang udah sampai di diamond lagi, guys. Dan kedepannya mungkin gue akan mulai dari diamond ke tahap yang lebih sulit, guys. Cuman seperti yang kalian lihat, nggak begitu mudah, guys. Sekarang udah sampai diamond dengan deck gue yang sekarang, dengan hero-hero gue yang sekarang. Kita akan coba satu kali nih, guys. Duel. Gue di sini mengganti Elin menjadi Yushin, guys. Karena Yushin memiliki piercing yang benar-benar parah banget, sama skill areanya dia itu untuk menyerang 5 hero, dia bisa apa ya? Bisa buat skill lawan itu menjadi cooldown dengan skill yang ini nih, guys. Lightning Strike membuat cooldown target selama 30 detik. Waduh sih, apa namanya? Dia punya Guan Yu. Jadi nggak bisa diserang dulu nih, harus dilepas dulu tuh. Terus shield-nya harus satu kali hit kalau nggak salah. Wah, ada Elon. Silent. Kena berapa yang salah? Wah, tinggal cuma Chris doang tadi yang dari 4 yang nggak salah cuma Chris. Tuh kan, nol semua. Itu gara-gara gue aja, guys. Tapi nggak apa-apa deh, udah dibuka. Gila, Chris gue langsung... Chris. Iya, Chris sama... Ray gue langsung mati. Gila, cuma satu kali... area daripada si Pera tuh ruli. Gila. Yushin gua gila sama S. Wah gila. Udah bang. Apa yang gua bilang tadi guys, 2400 itu udah gak gampang guys. Rata gua dengan hero andalan gua biasanya guys. Dan di video kemarin gua juga udah bilang guys, bahwa deck gua ini, hero-hero gua ini hanya bisa usable banget sampai di 2400. Jadi ketika 2400 udah nggak begitu usable lagi. Cuman yap, kalian bisa lihat sendiri, gua kalah rata di bantai dan mereka nggak ada yang mati guys. Itu adalah bukti di mana gua udah sampai 2400 guys. Oke, guys, thank you for watching this video dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you di next video.